Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Udin Dekorasi. Di kesempatan kali ini saya membuat tutorial cara membuat balon standing, tapi versi timelapse-nya. Versi normalnya saya posting videonya di Sanggar Badut Sulap ya teman-teman ya. Yang saya butuhkan di sini adalah rangka aluminium 8 mm, pipa aluminium 8 mm. Saya buat bulat untuk bagian atas dan tiang untuk bagian bawah. Pemberatnya saya menggunakan batu konblok yang saya cari dari pinggir jalan yang sudah tidak terpakai, lalu saya lakban dan saya masukkan ke dalam plastik hitam. Aluminiumnya saya gencet di antara dua konblok itu supaya bisa berdiri, lalu saya ikat menggunakan lakban. Setelah itu saya tiup balon krom emas, krom silver untuk bagian bawahnya, lalu dibubet atau ditutupi tiang aluminiumnya menggunakan balon pentil ya teman-teman, seperti ini. Jadi saya niup ikat dua-dua, lalu digabung jadi 4. Setelah 4 diselipin. Nanti teman-teman kalau kelihatannya kecepatan bisa dilambatin ya, bisa diberhentiin juga. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Diameternya sendiri saya menggunakan 80 cm. Nah itu tulisannya sudah dibuat oleh Kamiji sebelumnya menggunakan styrofoam. Ini mendadak banget ya, super mendadak mesennya, jadi kalau kurang rapi mohon maaf karena hanya waktunya beberapa jam saja. Jadi kita harus push gimana caranya selesai, tapi customer nggak minta macam-macam, jadi tidak bisa serapi yang kita semua harapkan gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi balonnya sendiri saya yang menggunakan nggak terlalu banyak ya, hanya kurang lebih ya 50-an balon lah. Lalu tulisan styrofoamnya itu, papan styrofoamnya itu saya tusuk pakai jarum pentul. Versi lengkapnya ada di video nanti yang saya upload di channel Sanggar Badut Sulap. Nanti saya masukkan linknya di deskripsi, teman-teman bisa diklik. Mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu diikat pakai benang pancing. Jadi nggak kelihatan itu sebenarnya ada benang pancing diikat ke aluminiumnya itu. Lalu saya lakban. Nanti dari sebelah kiri diikat lagi ke balon. Jadi dia bakalan nempel. Seperti itu teman-teman. Jadi ini cocok banget buat ditaruh di depan toko dan lain sebagainya.